Halo, balik lagi di konten gue di review mainan. Kali ini gue pengen review apa namanya nih ya, mobil Krabby Patty ya. Ada namanya gitu. Oh, Patty Wagon. Patty Wagon. Nah, Patty Wagon ini adalah modifikasi dari mainan burger. Terus kita modifikasi jadi mobil. Jadi seperti yang ada di seri SpongeBob. Cuman memang nggak begitu sama, karena kayak dari nomornya di sini kan SpongeBob punya nomor plat nomornya tuh apa gitu, lupa ya. Cuman gue di sini menyamakan nomor rumah ya. Terus tadinya itu bagian sasisnya itu kita ambil dari mainan mobil-mobilan, cuman dari mobilan itu kayaknya nggak berjalan bagus gitu untuk jalannya, jadi akhirnya gue ganti dengan sasis mobil sebesar Hot Wheel. Nah, ini jadi sebenarnya bukan Hot Wheel, tapi ini mainan anak-anak aja ya. Cuman sasisnya bisa dipakai. Kita copot kayak gini nih, masukin. Jadi ini lebih ngacir gitu. Tuh, jadi lebih ngacir. Tuh, lebih ngacir dia. Jadi enak gitu. Tapi harusnya kan di sini ada roda nih. Let's say kita bikin roda palsu ya. Cuman kalau gue pasang roda palsu, khawatir mengganggu pergerakan rodanya. Jadi takutnya pas rodanya jalan gitu, dia kegesek-gesek, jadi malah gak bisa jalan gitu. Ini dari mainan burger yang ya di pasar adalah yang bisa dirakit seperti itu. Cuman gue bolongin di bagian sini untuk SpongeBob masuknya. Kita tambahin clay buat bikin jendelanya. Lampunya kita pakai clay juga. Bangkunya pakai clay. Ini sebenarnya harusnya ada benderanya, cuman benderanya copot, jadi belum kita pasang. Ini pakai clay 76B. Terus apa ya, ini sih nggak tahu, ini ceritanya sih kayak knalpot, cuman ya udahlah, apaan aja gue pasang kayak gitu. Thank you. Oke, sekian review dari saya, terima kasih sudah menonton. Aduh, nabrak.